Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan dua bus TNI Angkatan Laut menerobos dengan cepat perlintasan kereta api di Malang, Jawa Timur. Kini kedua sopir bus tengah diperiksa oleh polisi militer Angkatan Laut. Viral di media sosial, video amatir yang merekam dua bus Lantama 5 Surabaya menerobos perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sugiono, Malang, Jawa Timur. Bus yang terakhir melintas bahkan hampir tertabrak lokomotif tanpa gerbong. Pihak Lantama 5 Surabaya menyebut, bus sedang menjemput sekitar 40 siswa dari Larudel Juanda menuju Lapetal, Kota Malang. Pengemudi bus Koptu JC dan Serda AW mengaku lokasi dalam keadaan gelap dan keduanya tidak memahami medan. Bis ini sempat berhenti. Kemudian kebetulan di lintasan itu tidak ada palang pintunya. Bis ini berhenti, di depan ada sepeda motor, kemudian kereta Pertamina lewat. Setelah kereta Pertamina lewat, karena tidak ada palang pintunya, sepeda motor itu maju. Kemudian bis ikut maju gitu. Ternyata setelah kereta Pertamina itu ternyata masih ada kereta yang akan lewat, lokomotifnya. Kedua pengemudi kini masih diperiksa di Polisi Militer Angkatan Laut dan akan dikenakan sanksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.